mula sebelum burger gerasi tadi kita dah cakap soal penjagaan gigi kan. Jadi gigi burger, kali ini kita nak mempertajamkan minda kita bagi santapan akal pula. Dan pastinya yang akan kita bicarakan dalam resensi pada minggu ini adalah merupakan karya-karya yang memenangi sayembara Fiction, Sains dan Teknologi UTM. Bersama dua panelis membincangkan hari ini, Transgenic Sifa. Nak sebut pun ni tergeliat lidah sikit-sikit, Transgenic Sifa. Apakah buku ini dan juga sekumpulan buku-buku yang telah pun memenangi sayembara yang saya sebutkan tadi. Dua panel yang kami bawakan untuk resensi pada minggu ini. Di sebelah kanan saya, Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam. Prof. Dr. Ahmad Zaki Abu Bakar, pengerusi panel hakim sayembara Novel Fiction Science dan Teknologi UTM. Ini berapa semua ni yang kita bawa ni, yang menang-menang semua ni? Tujuh. Okey. Dan kita juga bersama Timbalan Pengarah Penerbit UTM Press, Tuan Haji Khalid Mazlan. Assalamualaikum, Tuan Haji. Waalaikumsalam. Jadi tahniahlah. Ini edisi ke apa ni? Musim ketiga. Ini dah ketiga. Jadi yang pertama, kedua, ketiga, maknanya semuanya tujuh pemenang ke? Tak. Musim pertama ada tiga. Okey. Musim kedua lima. Musim ketiga tujuh. Musim keempat macam tambah lagi ya? Ya. Okey. Jadi terlebih dahulu tahniah diucapkan kepada Sri Rahayu Muhammad Yusof kerana memenangi sayembara Fiction, Science and Technology dengan tajuk Transgenic Sifa. Prof, kita sebut nama-nama buku yang lain yang memenangi, nombor dua. Jadi kita ada yang kedua, Blaskon Ledang. Ini ditulis oleh dua orang penulis, Noor Azida dan juga Fadli. Dan kita yang ketiga ialah oleh Idris Boy, Niklon. Dan selepas itu kita ada yang lain lagi yang memenangi Sagu Hati. Ada Chronicle Ethanol, Ajal, Quran Akilah, dan yang akhirnya Perang Mikro. Jadi tahniah kepada semua pemenang. Pemenang pertama Transgenic Sifa yang kita resensikan. Dan pastinya kalau nak beli, belilah semua, Prof, kan? Betul. Cik Khalid, belilah semua. Dia datang package, ada harga lain ke? Buku tak ada GST ya? Tak ada GST. Syukur. Okey, sebelum kita pergi menjurus kepada isi kandungan ini, mungkin ini sudah edisi ketiga sayembara Fiction, Sains dan Teknologi. Latar belakang pengenalan ini dah edisi ketiga dah, Prof? Betul, ini sudah masuk musim ketiga. Okay. Jadi memanglah kira untuk memulakan satu trend yang baru. Artinya genre untuk Fiction Science dan untuk UTM dan juga kumpulan utusan ini ditambah dengan teknologi. Jadi kerana kita perlu kembangkan jadi bidang ini, kerana sebenarnya untuk Malaysia sangat penting. Kerana kita ingin menjadi pencipta teknologi. Jadi yang paling senang sekali kita lihat ke hadapan. Jadi Fiction Science dan Teknologi ini kita akan cuba melihat ke depan dan kita menjangkau kiranya apa yang harusnya ada teknologi dan sebagainya. Itu permulaan lah. Jadi kerana kita mula dengan minda. Pada musim yang pertama tu penulis masih tercari-cari lah. Kita dapat ramai juga penyertaan. 22 itu 22 penyertaan dan 3 pemenang masa tu, episod jadi, pertama ya, masa musim pertama tu kerana untuk memilih jadi waktu tu masih lagi yang ada yang tidak dapat membezakan antara Fiction Science dan Teknologi dengan Fiction Fiction terutama yang umpamanya melihat pada kiranya yang mistik dan sebegitu. Jadi itu kalau ada magic dan sebagainya itu itu bukan Fiction Science. Bukan sains. Kerana tidak boleh diterangkan. Dia punya konsep sains tu dia bukan, dia sebenarnya satu sains yang spekulatif. Jadi mesti ada asasnya. Itu yang kita mahu. Jadi bila masuk musim kedua, penulis dah nampak dah. Tapi itu menyebabkan mungkinlah mereka grow sedikit. Kerana untuk mencapai sains dan teknologi yang kita yang diperlukan untuk menjangkau tu, kerana ramai yang menyertai pada peringkat awal ada saintis, ada juga, tapi ramai lebih penulis. Jadi mereka dah biasa menulis. Jadi mungkin tu tak tahu apa jelas. Tapi masa musim kedua tu mungkin rasa kerisauan tu. Jadi dia itu yang kita tak ada pemenang pertama. Hanya ada pemenang kedua dan dan ketiga dan Sagu Hati lah. Tapi masa musim ketiga ni bagus. Kerana bila dah melihat trend dan kemudian isi dan bagian apa yang diperlukan. Dan sebenarnya disokong oleh bengkel-bengkel. Bengkel-bengkel ni sangat membantu. Kerana bila kami sendiri pergi memberikan bengkel, dan bengkel ini komponennya apa ialah dari segi sains teknologi yang diperlukan, bagaimana menulisnya, bagaimana menukarkan sesuatu konsep sains kepada ialah untuk satu yang boleh kita spekulatifkan, dan ditambah dengan nilai-nilai kognitif, idealism dan sebagainya, ideologi ini, dan juga kepentingan kepada bahasa dan juga itu. Jadi bila ini semua dia, jadi kita menghasilkan satu karya yang
bersepadu. Mm-hmm. Itu yang dikenaki. Okay, itulah latar belakang. Yeah. Kita belum lagi menjurus kepada isi kandungannya. Itu baru falsafah penganjuran sayembara. Dalam konteks pasaran ini, kita kena tanya dengan penerbitnya. Kerana genre ini bukanlah satu genre yang kita anggap popular, mainstream dalam fiction, pasaran fiction di negara kita. Jadi sudah ada 15, 357. 357 nombor yang cantik. Rasanya nanti 9 jadinya. Tak tahulah. Tapi dah ada 15 ini, bagaimana 15 ini mengisi pasaran? Kerana khalayaknya macam mana? Yang meminati genre macam mana? Terima kasih. Syed, kalau kita tengok pada musim pertama, daripada tiga ni, satu telah pun diluluskan untuk Tekkomsas. Yang kedua dah dicetak bagi Tekkomsas di sebalik dinara. Mana dengan cetakan 160,000. Syukurlah, makna segala bajet yang kita keluarkan dapat diambil semula untuk apa. Pada secara keseluruhannya boleh di peringkat boleh sahaja jualan tu. Tidaklah makna laris. Dan insyaAllah usaha akan dilakukan untuk mempromosi bagi terbitan musim ketiga yang tujuh ni. Dan kita masa di peringkat penyertaan itu hari, kita nyatakan kepada para peserta bahawa bagi karya yang telah dipilih akan diterbitkan dengan jumlah 2,000 naskah di samping menangi berapa perkara-perkara lain. Dalam saya melihat kalau kita meneruskan tradisi ini, maknanya dengan purata mungkin 5 setiap tahun penghasilan yang memenangi ini, bagaimana karya ini akan memulia? Apakah kita akan tiba ke tahap tepu nanti apabila fiction science dan teknologi ini kita perkenalkan sebegini rupa? Saya tak berfikir begitu, Syed. Kerana saya berpandangan bahawa banyak lagi teknologi yang belum diwujudkan lagi. Dan kalau kita lihat dalam masa berapa tahun yang ini, kata dalam setahun pun berbagai teknologi baru yang kita tak terfikir sudah diwujudkan. Jadi dalam konteks fiction science dan teknologi ini lagi banyak, umpamanya dari segi sainsnya dan juga dari segi teknologinya boleh dihasilkan. Jadi kerana ini bergantung banyak pada perkembangan minda kita. Jadi bila kita lebih terbuka dengan pelbagai ilmu, maklumat dan sebagainya, jadi lebih banyak sebenarnya. Dan kalau kita lihat di peringkat antarabangsa lah, fiction science ini memang sangat hidup lah kiranya kan. Dan ada baru yang itulah satu yang pengujaannya. Dan yang bagusnya digunakan untuk filem. Jadi sekarang ni kita masih di tahap ini. Mungkin satu hari lagi maka ada karya-karya kita ni diangkat menjadi drama ataupun ialah kiranya untuk movie dan sebagainya. Dan dengan itu maka akan berkembang. Jadi memang permintaan memang banyak kiranya kan. Memang tinggi lah. Itu saya pandang begitu. Cik Khalid, saya tengok tadi pegang perang mikrob tu. Itu favorite ke apa ke? Ini sagu hati. Oh, sagu hati yang memenang. Dalam konteks ini untuk kita mengangkat karya ini, tadi kata memenangi teks Komsas. Usaha untuk kita mengangkat karya, adakah sudah tiba ke tahap Cik Khalid melihat karya fiction, sains dan teknologi kita sudah boleh mengisi ruang untuk tuntutan pasaran antarabangsa? Saya rasa saya bersetuju dengan apa yang Prof kata. Di peringkat awal kita baru musim ketiga. Dan memang kita rancangkan Tuan Syed sendiri dalam industri perbukuan. Dan PKB memang sedang mengusahakan mewawarkan ataupun merencanakan ke peringkat persadaan antarabangsa. Dan ini sebahagian daripada program di bawah PKB untuk di e-digital. Umum kat TV ni kalau wajib tak ada terima lah ni kau. Ada ciri-ciri politik InsyaAllah kita punya industri ini. Kemudian untuk Tuan Zahid, dalam di peringkat UTM, memang di peringkat awal kita nak menceburi untuk melibatkan fiction science dan sebagainya, kita tanggap sebagai satu blue ocean. Satu memang pun UTM tujahan dia kepada teknologi. Dan menjadi kewajipan di akhirnya bila kita penerbit UTM Press tu menerbitkan buku-buku ilmiah. Mengapa tidak cuba satu pasaran yang tidak disertai oleh pesaing-pesaing lain. Jadi itu yang UTM dengan ketusan idea daripada Datuk Sri Zaini dan juga Prof Zaki. Tiga tahun sudah. Nampak berbekas lah nampaknya. Okey, Prof, transgenik sifa ini memenangi. Mungkin dalam penghakiman apa intinya sehingga dia layak untuk menjadi menang sayembara ini? Sebenarnya kalau dari segi penghakiman ini memang kerja yang sangat berat. Kerana kita sebenarnya buat blind review. Jadi masa kita menilai ini,
kita tidak tahu siapa yang menulis. Okay. Yang kita nilai ialah karya. Bukan orangnya. Tak nampak nama. Kita tak nampak. Okay. Ya. Jadi sama ada orang ini sudah lama menulis ataupun baru menulis. Dan sebenarnya yang satu keunikan, kita ada umpamanya pasukan. Memang kita benarkan. Okay. Yang maksimum 3. Mm-mm. Contohnya pemenang kedua ini boleh 2 orang. Okay. Pasal tu pasukan. Mm-mm. Kerana kita menjangkakan ada saintisnya, ada penulisnya, ada gabung, maka dapat kesatuan. Kerana dari segi apa juga pembangunan dalam R&D dan sebagainya dilakukan oleh pasukan. Okay. Jadi tema kali ini yang kami lihat lebih banyak pada konsep genetik. Okay. Ya? Jadi umpamanya transgenik sifar ni dia transgenik, jadi memanglah genetik kan. Jadi, kena dijelaskan dulu tu transgenik tu ramai betul. Terpinga-pinga transgenik. Jadi dia berdasarkan genetik dan kemudian bila trans ni, jadi dia sebenarnya merentas genetiknya. Jadi itu kalau kita beli nanti setengah jam ini saja. Betul dan mengurangkan pula tu. Jadi bila orang yang apa kesedapan ataupun kenikmatan untuk membacanya nanti. Okay. Jadi saya tidak mahulah terus memberikan supaya memberi ruang pada itu. Tapi boleh katakan yang ini pun Lexicon Lidang pun sama juga kiranya. Dan yang lain tu banyak. Kalau kita tengok klon dan itu banyak. Sebenarnya kali ini itu tanpa dirancang. Bukan penulis template yang disediakan oleh sengaja. Tidak. Hanya konsep itu. Tapi yang ramai berminat untuk menulis yang berkaitan dengan genetik. Hanya yang menang ini ya. Pastilah dari segi sainsnya, spekulatifnya kuat, dan dari segi naratifnya, bahasanya memang kukuh juga. Jadi dan dan yang kedua ni pun tidak kurang sebenarnya. Jadi memang saingan sangat sengit, jadi sukar juga untuk kami menentukan siapakah pemenang. Dan kita memang melalui satu proses yang lama untuk mengangkat, dan bila dah selesai semua barulah kami tahu siapa pemenangnya. Jadi buku ni kalau umpamanya lah untuk dibaca memang baguslah kerana ceritanya memang sangat menarik. Yang saya boleh kata itulah kerana ini berkaitan dengan satu makhluk yang dipanggil transgenik dan ada kaitan dengan sifar tu. Jadi kalau tak boleh ceritalah tak boleh cerita lebih itulah suspend dekat situlah. Betul. Jadi, nanti kalau tidak nanti macam saya katalah kenikmatan untuk membaca tu dah kurang. Sama juga umpamanya yang Lexicon Lidang ini pun dia berkaitan dengan yang tu tapi tentang kita batu geliga tapi sebenarnya ada sainsnya dan sebagainya dan kaitan dengan jin yang dibawa oleh satu nyamuk yang, Itu. So, untuk kita membangkitkan minat Cik Khalid, orang yang mungkin rasa jauh sedikit daripada fiction science ni macam mana mereka nanti baca tak faham ni, cuma jaminan penerbit kalau anda memiliki dia baca tetap tak menyembungkan daripada bab ke bab, bab ke bab. Dia tergamit untuk macam bab seterusnya, bab seterusnya. Kerana apa yang suntikan dalam sesi perbengkelan, empat perkara. Satu muatan sains dan teknologi, itu sebagai teras. Yang kedua, dia ada ciri ideologi, idealism. Yang ketiga, kognitif tadi. Yang boleh menyemarakkan pemikiran. Cara terbuka, positif dan apa. Dan yang keempat, nilai analitik. Dan katalah yang menang ini, bukanlah calang-calang orangnya. Dah memang pemenang sayembara yang lain dan sebagainya. Dan juga yang masa musim kedua yang dapat nombor 2. Tapi masa penghakiman kita tak tahu. Baik, Transgenik Sifa dan rakan-rakan ni boleh saya sebut gitu. Tajuk ni mungkin anda boleh dapatkan pautannya di UTM Press. Pemenang-pemenang ni boleh juga menghubungi Kota Buku. Kemudian satu lagi peminat yang ingin memiliki datanglah ke Pesta Buku Antarabangsa. Oh ya, 24 hari bulan. 24 hingga 3 Mei. Potongan harga tak di bawah MAPIM 20%. 20%. Jadi tahniah kepada Sri Rahayu, Muhammad Yusof dan juga teman-teman yang lain. Tahniah kepada UTM Press. Prof juga tahniah mempelopori usaha ini. Kita akan lihat mudah-mudahan sentiasa konsisten 5 tahun. Untuk tahun-tahun berikutnya 5 naskah baru seumpamanya. Jadi kita